guru-guru yang telah mengabdi lama sepanjang memiliki kualifikasi dan kompetensi akan diberikan kesempatan terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya berbangga berdiri di sini bersama warga negara terhormat, para guru dari seluruh Indonesia. Saya bangga berdiri di sini menghormati profesi yang sangat mulia. Profesi guru yang mencerahkan bangsa. Saya bangga berdiri di sini merayakan ulang tahun organisasi besar PGRI. Selamat Hari Guru Nasional, selamat Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-72. Dirgahayu PGRI. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, perlu saya tegaskan kembali di sini, saya tidak mungkin bisa berdiri di mimbar terhormat ini tanpa didikan dari guru-guru saya. Oleh sebab itu, sekali lagi pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan hormat takzim saya kepada guru-guru yang telah mendidik saya, sehingga saya menjadi presiden. Sekali lagi, saya tidak mungkin bisa menjadi presiden tanpa peran besar guru-guru saya. Tidak mungkin kita mengemban profesi mulia ini tanpa peran guru-guru kita. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh guru di tanah air. Guru sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa, karena pendidikan adalah jalan panjang dari sebuah bangsa menjawab tantangan dalam membangun martabatnya. Melalui pendidikan, kita menguatkan identitas, menguatkan karakter kebangsaan Indonesia. Itulah utamanya peran guru. Perkembangan pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi yang luar biasa menyediakan begitu banyak sumber belajar bagi siswa dan guru. Tersedia robot-robot super pintar yang dapat menjawab kebutuhan dan pengetahuan apa saja.
robot yang memiliki kecerdasan buatan, artificial intelligence. Ada sebagian berpendapat bahwa perang guru akan dapat digantikan oleh robot-robot pintar tersebut. Saya sampaikan tidak. Guru tidak akan tergantikan karena guru mengemban tugas profetik, menjalankan misi kemanusiaan dan keberadaban dengan menggali, menyadarkan, mengajak dan menggerakkan jiwa anak didik pada kebenaran, pada kebaikan. Inilah sejatinya pendidikan karakter. Sekali lagi kepada guru, bangsa ini menitipkan amanah untuk memupuk, untuk memelihara, untuk mengembangkan jati diri, membentuk karakter kita sebagai bangsa yang tangguh, bangsa yang berdaulat, bangsa yang mandiri dan penuh toleransi. Yang pertama, sejak awal telah saya sampaikan dan berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Guru dan Dosen dengan baik, mendorong sertifikasi, dan tidak pernah akan menghentikan tunjangan profesi guru. Saya percaya peningkatan mutu guru perlu dibarengi dengan kebaikan, kesejahteraan, yang tentu harus disesuaikan dengan kemampuan negara. Karena itu saya mohon agar persoalan sertifikasi dapat dilaksanakan dengan baik dan tunjangan profesi bagi guru yang telah disertifikasi dibayarkan tepat waktu dan tepat jumlah. Yang kedua, tugas guru adalah mendidik dengan sebaik-baiknya terhadap siswa-siswanya. Seharusnya tugas guru lebih banyak bersama peserta didik agar terjadi proses pendidikan yang berkualitas. Berbagai urusan administrasi yang menjadi keluhan guru dalam beragam bentuk seperti kenaikan pangkat, sertifikasi, pencairan tunjangan profesi, impasing bagi guru swasta, dan yang lain-lainnya seharusnya dan harus dapat disederhanakan. Yang ketiga, betul, negara kita sekarang ini sedang giat membangun infrastruktur agar terjadi pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh tanah air. Kekurangan guru akan diisi secara bertahap sesuai kemampuan pemerintah dengan mengedepankan meritokrasi. Guru-guru yang telah mengabdi lama sepanjang memiliki kualifikasi dan kompetensi akan diberikan kesempatan terlebih dahulu. Jangan ditutup kesempatan mereka. Saya hanya minta satu saja, silakan yang mau menyanyikan himne guru. Silakan Bu, dikenalkan dulu dari nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama. Saya Dwi Nur Haryani. Siapa Bu? Dwi Nur Haryani. Dwi? Nur Haryani Pak. Ya Bu Dwi. Ya, dari mana Bu? PGRI Kota Bogor. Dari Kota Bogor. Bu Dwi. Iya Pak. Himne guru, silahkan. Terpujilah wahai engkau ibu bapakku, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kukit di dalam hatiku sebagai prasasti. Terima kasihku untuk pengertianmu. Engkau bagai pelindung.
Terima kasih Bu Dwi. Sepedanya diambil. Enggak tahu bawa sepeda enggak, pokoknya diambil. Oh ada, ya. Yeah.